Hello guys, okay, came back to my channel YouTube L ya. Okay, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah trik, bukan trik ya, tipsnya bagaimana cara mendownload MirrorGo ya, Wondershare MirrorGo. Jadi MirrorGo ini adalah sebuah aplikasi yang bisa dihubungkan ke PC atau laptop teman-teman sekalian ya. Jadi layar dari aplikasi dari handphone, smartphone, Android dari teman-teman sekalian bisa terhubung ke PC ya. Nanti layarnya dari PC teman-teman sekalian seperti HP ya guys. Jadi teman-teman sekalian bisa menikmati layar besar ya guys. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana cara mendownload MirrorGo ya guys. Oke, pertama kita buka linknya ya. Ini adalah link dari MirrorGo ya, link untuk download ya guys. Ini teman-teman sekalian tinggal tulis ini. Mungkin saya akan menyimpan di deskripsi dari video saya ya guys. Jadi teman-teman sekalian nggak usah terlalu siksa, terlalu apa ya, untuk mendapatkan link ini. Nanti saya simpan di deskripsi, di deskripsi ya guys. Jadi sebelumnya jangan lupa subscribe ya di channel baru saya ya guys. Oke, sudah kita copy, sudah kita copy ya guys. Kita masuk ke Chrome, kita buka tab baru, kita klik kanan di sini paling atas, kita enter ya guys. Setelah kita enter, kita download, download di sini. Kita cari MirrorGo Android Recorder, kita ambil di sini. Oke guys, kini guys, saya tadi sudah mendownload MirrorGo, jadi sudah double. Jadi teman-teman sekalian tinggal tinggal cari di aplikasi, cari di sini sistem, unsur lagi guys, terus di download. Jadi di sini ada aplikasi MirrorGo, MirrorGo ya guys, standalone ya. Sebelum jadi teman-teman sekalian tinggal klik dua kali, terus muncul run, anda pegeran dan menunggu sampai instalasi selesai guys. Jadi mungkin sekian tutorial dari saya untuk menjalankan aplikasi MirrorGo. Tunggu video saya selanjutnya guys. Oke, jangan lupa like and subscribe ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.